Welcome to Every Nation Jakarta Online Service. Untuk mengetahui informasi mengenai kegiatan gereja dan permohonan doa, dapat melalui Facebook, Instagram, dan website kami. Kids Church Service dapat diakses di everynationjakarta.com/sundayservice. Persembahan dan perpuluhan saudara dapat Anda berikan melalui rekening berikut ini. Selamat pagi Jemaat Every Nation Jakarta. Selamat hari Minggu. Mari kita memulai ibadah kita dengan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan, kami hanya ingin berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau sangat baik pada kami Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin menaikkan dan meninggikan namamu Tuhan. Bila Tuhan Engkau hadir di tempat ibadah kami Tuhan, bila Engkau hadir di tiap rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa jarak tidak akan memisahkan kita dari hadirat-Mu. So we call upon your name, Lord Jesus. We thank you, Lord. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, for you have never failed me. For change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Sing your promise. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faith. Fill me in. I know the night won't last. Your world will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. Oh, my heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Your faithfulness.
Tuhan, bahwa this battle is yours and we will see a victory, Lord Jesus. And now we just want to sing of your goodness. We just want to worship you. We just want to give you all the praise. We just want to give you all the glory. For only you alone deserve all the glory. Yes. Thank you.
know my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kita Tuhan setia kepada kita. Seumur hidup kita dia begitu baik kepada kita. Kebaikannya menyertai kita. Karena itu mari kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Dialah tempat kita berserah dan bersandar. Selamat pagi Jemaat Every Nation Jakarta. Baik Jemaat Kuningan maupun Jemaat Kelapa Gading. Pada pagi ini saya mau memulai dengan memberikan pertanyaan kepada saudara. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak berkekurangan? Bagaimana jawaban saudara? Apapun jawaban saudara, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saudara bisa yakin akan hal tersebut? Bagaimana saudara bisa yakin bahwa saudara akan baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak berkekurangan? Di sisi lain, saudaraku, apa yang akan kita katakan tentang semua hal yang terjadi di dalam kehidupan ini? Kita semua mengawali tahun ini dengan mengalami banjir yang besar. Dan kemudian ternyata setelah itu diikuti dengan pandemi virus corona. Yang bukan cuma kita yang di Jakarta alami, bukan cuma kita di Indonesia mengalami, tapi di seluruh dunia. Sehingga kelihatannya kita memulai tahun ini dengan begitu berat, dengan begitu sulit, dengan tidak mudah. Pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara melihat kebenaran firman Tuhan. Dari Roma 8, mulai ayat 31. Terlepas dari persoalan, masalah, tantangan, kenyataan hidup, mari kita kembali kepada kebenaran firman yang Tuhan katakan kepada kita, saudaraku. Amin. Mari kita mulai. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Saudaraku, Paulus berbicara mengenai penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Yang merupakan kesulitan nyata, tantangan nyata yang terjadi pada waktu itu, yang dihadapi oleh Paulus. Di zaman itu, yang bagi kita saat ini, kesulitan atau tantangan tersebut, COVID-19,
tantangan keuangan, ancaman kepastian akan masa depan kita. Dan ayat 36 Paulus mengatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kesengsaraan, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Kesengsaraan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Dengan kita menjadi orang Kristen, dengan kita menjadi orang percaya, apakah kita tidak mengalami penderitaan? Tidak mengalami kesengsaraan? Tidak. Kita juga mengalaminya, saudaraku. Jadi kembali lagi, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kalau begitu, apa yang mau kita katakan tentang semuanya ini? Dan bagaimana kita menghadapinya? Menghadapi kehidupan yang tidak mudah, yang penuh dengan tantangan, kesengsaraan, penderitaan. Rasul Paulus menjawab dengan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah menyerahkan anaknya bagi kita semua. Anak satu-satunya yang dikasihi, dia serahkan mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Bahwa Allah membenarkan kita. Dan tidak menghukum kita. Dia ada di pihak kita. Dia bukan musuh kita. Bahwa Allah begitu mengasihi kita. Apapun yang terjadi, kasihnya begitu besar buat kita. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia mengampuni, menebus, menyembuhkan, melindungi, menjaga, memelihara saudara dan saya. Kebenaran firman Tuhan ini menghasilkan kebenaran iman yang luar biasa. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Satu pertanyaan yang sebenarnya menyatakan keyakinan iman. Bukan keraguan-raguan, bukan kebimbangan, bukan. Tapi keyakinan iman. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Jika Allah menyerahkan anaknya bagi kita semua, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Satu pernyataan, pertanyaan yang menyatakan kepastian iman. Bukan keraguan-raguan, bukan kebingungan. Dan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Menyatakan keyakinan dan kepastian yang kuat di dalam dia. Karena kebenaran firman yang dinyatakan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, atau COVID-19, tantangan keuangan, ancaman kepastian masa depan, penderitaan yang saudara alami pada saat ini, kesulitan yang saudara alami pada saat ini, berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan di ayat 38, saya baca untuk saudara, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang juga menyatakan begitu banyak hal, keadaan, atau orang yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Membuat kita mempertanyakan Allah, bimbang, meragukan kasih Allah. Begitu banyak, saudaraku, di dalam kehidupan ini yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi ayat tadi mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang dapat. Karena
1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hal itu tidak tergantung kepada keadaan. Tidak tergantung kepada situasi. Tidak juga tergantung kepada kita. Tetapi sepenuhnya tergantung kepada Allah yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah menebus saudara. Allah telah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib buat saudara. Dan ayat ini mengatakan dalam semuanya itu. Bahasa Inggrisnya katakan in all these things. Jadi bukan setelah penderitaan, setelah persoalan, setelah bukan. Tetapi di dalam, di tengah-tengah apa yang sedang kita alami. Kesulitan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah itu. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bisa tetap kuat, tetap percaya, tetap penuh dengan keyakinan. Akan pemeliharaan Tuhan. Akan damai sejahtera Tuhan. Akan kasih Tuhan. Buat kita semua. Bagian kita. Bagian saudara dan saya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Melalui tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku. Saudara perhatikan, Bapa telah mengasihi Kristus. Demikianlah juga aku, Kristus, telah mengasihi kamu. Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Karena itu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Bagian kita sekali lagi. Bukan berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Bukan, bukan. Tetapi mulainya dengan menerima dan tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan buat kita. Dan kita tinggal di dalam kasih Allah dengan menyerahkan hidup kita kepada-Nya. Kembali ke pertanyaan, adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Kita semua tahu jawabannya, saudaraku. Tidak ada. Kecuali kita yang keluar dari kasih-Nya. Kecuali kita yang mau berjalan sendiri, berusaha sendiri, mengambil keputusan sendiri, menghadapi segala sesuatu sendiri. Mari kita tinggal, saudaraku, di dalam kasih-Nya. Mari kita mempercayai Dia, Sang Juru Selamat, yang adalah penebus, pembela, penghibur, dan pelindung kita. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biar kami, tidak ada seorang pun dari kami, berjalan di luar dari kasih-Mu. Kami ingin masuk, kami ingin tinggal, kami ingin diam di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu kami mendapatkan keamanan di dalam kasih-Mu. Kami tahu kami mendapatkan damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, dan perlindungan di dalam kasih-Mu tersebut. Saudaraku, jika pada saat ini saudara penuh dengan kekhawatiran, saudara penuh dengan ketakutan, saudara penuh dengan rasa tidak aman. Mari kita bawa semuanya ini kepada Tuhan. Dan menyerahkannya kepada Dia. Mari kita berdoa lagi.
Kami mau bawa ketakutan kami, kekhawatiran kami, keragu-raguan kami, kebimbangan kami, rasa tidak aman kami. Kami membawa kepada-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkannya kepada-Mu. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau menyerahkan hidup dan masa depan kami dan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu yang tidak terbatas dan tidak berkesudahan. Tuhan, aku percaya Engkau datang kepada kami, Kau menjamah kami, Kau mencurahkan kasih-Mu kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bukti dari kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita adalah apa yang Dia lakukan di kayu salib buat kita. Pada saat ini mari kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Saya percaya sudah menyiapkan roti dan air atau anggur untuk kita bisa melakukan perjamuan ini bersama-sama. Pada waktu Tuhan memberikan instruksi ini kepada murid-murid-Nya, Dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Akan kasih Tuhan yang Dia curahkan, yang Dia berikan buat kita semua. Di dalam Matius 26, ayat 26 mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku. Mari kita melakukan perjamuan ini, kita makan roti ini, lambang dari tubuh Kristus. Dengan tindakan iman kita. Bahwa kita percaya, bahwa kita menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa mulai hari ini ke depan, kita berjalan mengandalkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dikorbankan buat kami, yang dibinasakan buat kami, sehingga kami bisa mendapatkan kehidupan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Ayat 28 dari Matius 26, ayat 27 dan 28 mengatakan, sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anggur, air, lambang dari darah Kristus yang menguduskan kita, menyucikan kita, menebus kita, melindungi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Sehingga kami mendapatkan perlindungan, kami mendapatkan pengudusan, penebusan oleh darah Yesus. Kami mau minum sebagai tindakan iman kami. Bahwa darah Yesus senantiasa mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Darah Yesus senantiasa melindungi dan menjaga kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama, saudara. Saudara bisa menuliskan permohonan doa, menyampaikan permohonan doa saudara kepada kami. Saudara bisa mengirimkannya ke Facebook, Instagram, ataupun website gereja. Dan kami akan berdoa bagi setiap permohonan doa yang masuk. Dan saudara juga bisa memberikan persembahan saudara, membawa perpuluhan saudara ke dalam rumah Tuhan. Ada rekening gereja, ada barcode. Untuk bisa saudara memberikan persembahan atau perpuluhan saudara. Dan pada kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada kemurahan hati saudara yang begitu besar. Kepada iman saudara di dalam memberi. Buat pekerjaan Tuhan.
Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati jemaat di dalam memberi, di dalam membawa perpuluhan mereka. Aku berdoa Engkau memberkati jemaatmu, memberkati setiap pemberian. Aku berdoa jemaat menuai berlipat kali ganda di dalam hidupnya. Aku berdoa berkat Tuhan datang di dalam hidup jemaatmu. Aku berdoa pintu sorga terbuka. Pun di dalam keadaan seperti ini, ada penyediaan ilahi Tuhan bagi jemaatmu. Bahkan aku berdoa dan percaya ada kelimpahan Tuhan buat jemaat. Kelimpahan yang kami adap, yang kami dapatkan karena Tuhan yang memberikannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan jemaatmu di dalam minggu ini. Sertai jemaatmu. Dan aku berdoa biar damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi hati dan pikiran jemaatmu. Aku berdoa biarlah ada kreativitas dari Tuhan. Aku berdoa ada ketenangan yang dari Tuhan. Aku berdoa ada iman dan kekuatan yang dari Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami di dalam minggu ini. Karena kasih Tuhan menyertai kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah keluarga saudara. Tuhan Yesus menjaga, memelihara, melindungi saudara dan keluarga saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hanya di dalam namanya, yaitu nama Yesus, yang adalah sumber pengharapan saudara dan saya, ada pengharapan yang sesungguhnya. Hanya di dalam namanya, nama Yesus, yang adalah sumber pengharapan saudara dan saya, ada kemenangan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dalam kuasa.